di channel YouTube S1 Movie. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Makasih. Dan selamat menyaksikan. Enjoy. Hai, kembali lagi sama aku Adis Risatna. Kali ini aku mau membahas tentang kebencian. Pasti kalian semua sudah tidak asing lagi dengar kata benci, bukan? Apa sih kira-kira benci itu, teman-teman? Kalau menurut aku, kebencian itu adalah kondisi mental dalam keadaan penuh penderitaan atau kekesalan yang disertai amarah dan emosi yang sangat kuat. Biasanya, kebencian itu melambangkan ketidaksukaan atau permusuhan. Adakah orang yang kita benci? Siapa dia? Teman kita? Sanak saudara kita? Atau malah keluarga kita sendiri? Kalau itu ada, itu manusiawi kok, apalagi di zaman modern seperti ini. Pasti semuanya sudah merasakan benci atau dibenci. Apa sih kira-kira yang membuat diri kita benci? Apa karena mereka pernah melukai hati kita? Atau merasa benci jika orang lain terlihat lebih baik dari diri kita? Jika karena pernah melukai hati kita dan orang tersebut sudah mau berusaha meminta maaf, tetapi kita tidak mau memaafkannya, kita sebagai manusia wajib untuk memaafkannya. Tuhan saja maha pemaaf. Jika merasa benci melihat orang lain lebih baik dari kita, buang jauh-jauh teman dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Orang yang dipenuhi dengan kebencian, hidupnya tidak akan tenang. Dia akan merasa gelisah dan tidak bahagia. Mengapa? Jika orang yang kita benci mendapatkan kebahagiaan, kita akan terasa tersiksa, tidak bahagia. Tetapi, jika orang yang kita benci mendapatkan musibah, barulah kita bahagia. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Bukankah di setiap agama mengajarkan umatnya tentang kebaikan, bukan keburukan? Kebencian itu ibarat ia seperti api yang membakar kayu bakar, ia seperti keburukan yang membuat kebaikan. Jadi, apa gunanya kita membenci? Malah buat diri kita tidak bahagia dan mendapatkan dosa. Nah, di sini aku hanya mau kasih saran. Stop membenci. Yuk perbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setuju? Nah, itulah bahasan tentang kebencian. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan satu lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi ya. See you, bye-bye. Run, action. Ngumpul bocor. Satu, dua, action. Entar, gantungannya kelihatan. Nah, yang punya email lah. Udah, siap? Siap. Siap, roll. Action.